Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ardianto. Kali ini saya akan melakukan pendakian ke Gunung Wilis via Desa Bareng. Ini kita lagi perjalanan menuju basecamp Desa Bareng, tepatnya di Nganjuk. Ini saya ada temani Heri dan yang satu ya Isa. Nanti ada juga teman-teman yang lain dari kota Nganjuk. Oke, kita perjalanan dari Madiun ke Nganjuk jam 3 kurang lah. Ini lagi UTW ke sana. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Tetap. Oke teman, kita sudah sampai di base camp pendakian Gunung Wilis Puncak Jontani. Dan untuk teman-teman yang lain belum datang. Ya, matang. Dan di base camp sekarang base camp ini juga ada warung dan wifi, warung makan dan wifi. Makanan lainnya. Untuk malam ini ke Gunung Wilis, marilah waktu baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Jontani yo. Yo. Mar kicap. Dari mar kicap mau. Oke lur, jam 6:30 kita start hiking dari basecamp. Ya biasa ngaret deh. Oke, ikut terus berjalan kita, oke? Medan pendakian treknya bebatuan ya. Ya apa ini? Kok ada mobil yang gini tuh? Oke, di awal perjalanan itu treknya bebatuan, berkadam intinya. Nggak terlalu nanjak, santai. Ya, inilah resiko naik rombongan. Oke ya, tentenan udah lebih bunyi. Oke, kita sudah berjalan hampir setengah jam, belum sampai pos 1. Dalam laku bengi ini resikonya ngap lho. Jadi oksigennya rebutan karo wit. Teman-teman yang lain sudah pada duluan. Jadi jalannya treknya gak terlalu nanjak, cuma ya ngap lho. Apa ini? Bukan pas 1. Oh, bukan teman-teman. Ini sebenarnya padang bulan cah sini. Loh, ya kan? Nah, itu bulannya. Sini padang bulan. Tapi di kamera aku gak pakai ketok sih. Setengah 8, kurang 10 menit sampai di pos 1. Gak ada shelter.
tepatnya di pertigaan. Ya petang lah atau apa ya. Tapi yang aku bengi ya. Ini mungkin arah menduran aku. Enak percabangan iku ning kono. Iku jare koncoku ning arah ndi Bukit Surga ya. Ya di Bukit Surga. Tutupannya surga loh, Bukit Surga. Oke, jam 7:30 kita melanjutkan ke pos 2. Jadi jalannya udah ketok. Yang gini sesuai melaku ini juga motor. Nanti motornya juga muga. Jadi sebenarnya motor sampai pos 2 loh. Cuman orang-orang terdekat saja yang berani sampai bawa motor sampai pos 2. Nanti titip kayak gitu mau. Aku cinta pos 2. Aku cinta pos 2. Aku cinta pos 2. Oke, kita akan mencari air. Sedang pengabipan. Ini neng di neng sorpring. Kok? Aman langsung diombe. Jajal ombenan. Ombenan bro. Aman. Aman ya. Ini ada ya di mana? Ada di sana. Kamar ujagi. Dua juga ada kamar mandi ya ini. WC dan ada keran airnya. Jika malas ingin mengambil di sungai bisa ambil di keran ini. Ini juga bersih. Sama saja. Kita sudah sampai di pos 2. Sudah hampir ambil air juga di sendang penguripan. Jaraknya juga enggak jauh, petunjuknya juga jelas. Kita istirahat sebentar. Ya, satu batang lah, nanti lanjut lagi. Gigi, monggo. Oke, jam 8:30. Kita lanjutkan perjalanan ke pos 3. Ini kontur trek full tanah sekarang dan vegetasinya juga rapat. Wah, sampai mana ini? Masa pasti kak? Jam 9:30 ini mana? Tapan Solas. Oke, ini sampai pos 3. Capek ngap? Dalam perjalanan dari pos 2 ke pos 3 tidak tempuhnya setengah jam.
treknya ya nggak begitu menanjak lah. Akhirnya area camp ke kiri, puncak ke kanan. Aku rindu tendaku yang hangat. Aku selalu we, ayo bergegas. Teman-teman sudah di depan. Aku lapar, ayo kita gas. Memasak, memakan, memaki, menonjok. Ayo, cepatlah segera. Akhirnya, jam 10 lebih 20 menit. Aku cinta pos udung. Area camp. Oke, kita sudah sampai di tempat area camp. Jam 10:30, men. Aduh, sumpah sekali. Duwe. Setelah ini kita akan buat tenda, terus masak, makan. Selamat pagi. Bangun pagi, masak nasi. Selamat pagi, jam 6 lebih 20 menit. Kita menuju puncak Jontani. Sementara yang dua teman saya tinggal di tenda, gak ikut summit. Suhu di sini tidak terlalu begitu dingin. Tadi malam saya sama Harry tidur di luar tenda, cukup pakai flashlight dan SP. Oke, juga kita dengarkan di sini ya.
Di bawah sana itu ada aliran sungainya, tapi di kamera nggak terlalu terlihat. Dan ini adalah jajaran pegunungan Wilis. Gokil sih. Ngeder sekali. Oke, puncaknya sebentar lagi, kawan. 2 menit lah ini. Jika kita lihat ke bawah, tanjakan ini sungguh sangat menyiksa dengkul. Dan jika digeser sebelah kiri, kita akan melihat sebuah gugusan pegunungan Wilis. Masya Allah, keren ya. Dan area camp kita itu adalah ada di sebelah sini, sekitar sini, ini ada tenda-tenda sini. Jadi untuk jalur menuju ke puncak cukup membutuhkan waktu sekitar ya 10-15 menit. Ramai sekali, sangat estetik. Mas Ye. Ki Mas iso rep saiki Mas Cek. Oh ya. Sangat estetik. Oke, kita sudah sampai di puncak ini Yuntani ya. Yuntani Gunung Wilis. Sangat ramai. Di sini ada tenda-tenda juga. Ini pemula. Nah, ini pemula agak wajib ini. Enggak rekomend. Rekomend pokoknya. Tapi pemandangannya sih apik, just dari sisi sisi adab ke timur, ke barat, ke selatan, pemandangannya cakep.
Oke, sekian perjalanan pendakian kita di Gunung Wilis via Desa Bareng, Puncak Jutani. Dan nantikan video pendakian dan gunung lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap madang, wah siap tempur deh. Kalau